sia di Pile selaku masukan yang memamerkan corak permainan bersih mereka memenangi Play Award. Bekas Kapten Mas diberi penghormatan oleh pasukannya untuk menerima penganugerahan Fair Play Award itu. Seorang kapten pemain yang pernah beraksi untuk pasukan Selangor, dia diberi tugas selaku pengadil untuk pasukan Indonesia Timas untuk mengumpul 10 mata. Antara terhasil tanda Chana Tip Song Klasik dan kejuaraan ataupun kejohanan nampaknya memilih keempat-empat pemain di sana, Chana Tip, Terhasil, Safawi dan Mendido Maranon, dan hanya dua pemain ini, Chana Tip dan juga Terhasil. Jadi Andi, kedua pemain ini khususnya Terhasil mempunyai pengalaman yang luas dalam bola sepak Thailand. Ya, antara pemain yang sangat penting untuk mereka. Ini adalah kedua-dua pemain yang sangat penting untuk Thailand. Chana Tip berjaya mendapatkan jaringan tersebut dalam separuh akhir menentang Vietnam, dua jaringan, dan juga dalam perlawanan final yang pertama. Golden Boot winner dengan hadiah kemenangan $2,500 Amerika, dolar Singapura. Terhasil tanda, dia pun berusia 33 tahun ketika ini, namun saya kira pemain itu masih lagi memiliki sentuhan berbisa. Jadi syabas kita ucapkan kepada Chana Tip Song Krasin dan juga Terhasil tanda, pemain kapten pasukan Thailand berusia 28 tahun. Ya, pemain ini dijulang selaku pemain paling bernilai di kejuaraan dunia ini. Komen anda tentang kapten Thailand ini? Ya, memang berhak untuk memenanginya. Beliau telah menunjukkan kualiti yang ada pada dirinya dan telah membantu dalam banyak aspek untuk membantu mereka memenangi kejuaraan kali yang keenam. Jadi syabas kita ucapkan kepada Chana Tip Song Krasin yang memenangi MV Award, yang menerima hadiah wang tunai $10,000 Amerika. Puan Rosana ataupun Rosana Arsyad, penolong pengarah Tantok Seng Hospital, menyampaikan hadiah sebentar tadi. Seterusnya adalah kepada dua pasukan yang turut layak ke peringkat separuh akhir, iaitu pasukan Vietnam dan juga pasukan Singapura. Vietnam pemegang kejuaraan sebelum ini. Bagaimana anda melihat prestasi Vietnam yang tampil dengan keyakinan untuk menjulang lagi piala edisi 2020 namun tidak berjaya? Ya, bagi saya antara pasukan yang paling kuat dalam piala AFF kali ini, hanya Thailand saja menunjukkan mereka lebih kuat daripada Vietnam. Kita perlu beri pujian kepada mereka dalam perlawanan yang kedua separuh akhir menentang Thailand itu. Mereka telah menguasai perlawanan, hampir banyak kali mendapat menjaringkan gol, tetapi itu tidak berjaya dan tidak berlaku. Tetapi mereka boleh berbangga dengan apa yang mereka telah lakukan. Mereka telah tewas. So, ya, untuk Vietnam, tanya kepada mereka. Singapura juga saya kira pasukan yang cukup menonjol di kejuaraan kali ini. Singapura memberitahu bahawa mereka memiliki ramai pemain-pemain muda yang sangat bagus, terutamanya Fandi Ahmad, legenda bola sepak Singapura itu.
betul, memang sesuatu yang betul. Mereka telah menunjukkan mereka mempunyai potensi di masa hadapan. Apabila mereka tewas kepada Indonesia, mereka juga digagalkan oleh beberapa keputusan memberi kad merah kepada mereka. Tetapi satu lagi pasukan yang boleh berbangga dengan apa yang mereka telah lakukan. Nama Hassan Sabir, penjaga gol pasukan Singapura, sudah pasti akan dikenang oleh pemain-pemain bola sepak di Singapura. Dan juara Piala Suzuki Cup 2020 Indonesia, sebuah pasukan yang diwajahi oleh deretan pemain-pemain muda, menunjukkan sekaligus kepada kebangkitan semula yang akan dilakukan oleh pasukan Garuda dalam kejohanan-kejohanan mendatang. Khususnya sangat menarik untuk kita menyaksikan Indonesia melalui pasukan bawah 23 tahun mereka di kejuaraan Piala AFF pada bulan Februari nanti, Ani. Ya, banyak potensi dalam peraya untuk menewaskan pasukan negara juga selepas itu Singapura. Dan kali ini mereka tewas kepada pasukan yang terbaik dalam Piala AFF, iaitu Thailand. Dan ya, memang banyak-banyak pemain muda yang berbakat telah terhasil dalam kejuaraan kali ini. Dato' Sri Francisco Calbuadi Leigh, iaitu AFF Vice President dan juga Chairman untuk AFF Competition Committee, diberi penghargaan untuk mengalungkan pingat selaku mempora kepada pemain-pemain Indonesia. Pasukan Indonesia juara kumpulan B di kejohanan kali ini. Mereka menunjukkan mutu permainan yang begitu bersemangat memulakan cabaran kejohanan kali ini dengan keputusan-keputusan yang begitu baik. Mereka memulakan aksi perlawanan pertama dengan menewaskan Kamboja 4-2. Seterusnya membenam Laos 5-1. Perlawanan ketiga mereka mengikat Vietnam dengan seri 0-0. Dan kemenangan bergaya 4-1 menewaskan pasukan negara pada perlawanan peringkat kumpulan yang terakhir. Chen Tae-yong, jurulatih yang membimbing pasukan Indonesia kali ini, saya kira pasti berpuas hati dengan dari segi semangat permainan yang telah dipamerkan oleh pemain-pemain Indonesia di kejohanan kali ini, Sadani. Pernah mereka telah menunjukkan kebangkitan itu dalam separuh masa yang pertama. Karakter pemain-pemain, komitmen mereka semua memberikan 100% untuk perlawanan ini. Tetapi ya, mereka tewas kepada kualiti pemain-pemain Thailand. Sikap individu mereka juga apabila melihat individu, memang Thailand mempunyai terlalu banyak kualiti. Indonesia sudah pasti boleh berbangga dengan kejuaraan AFF Suzuki Cup kali ini. Jadi gelaran naib juara buat kali yang ke-6 dimiliki oleh pasukan Indonesia di kejuaraan Piala AFF Suzuki Cup 2020. Mereka tewas lagi di tangan pasukan Thailand pada final ke-4. Apapun syabas kita ucapkan kepada pasukan Indonesia yang muncul naib juara di kejohanan kali ini. Dan saat yang dinantikan bukan saja oleh pemain-pemain, malah saya kira jutaan rakyat di negara Thailand untuk menyaksikan barisan pemain kebanggaan mereka mengangkat maruah negara Thailand dalam sukan bola sepak pada Asia Tenggara, untuk mereka terus membuktikan bahawa pasukan Gajah Perang masih lagi sukar untuk dijinakkan ketika ini, Adik. Benar, pasukan terbaik kali ini menunjukkan konsistensi mereka, juga mendapatkan 6 clean sheet dalam kejohanan kali ini, dan memang berhak untuk memenangi kejuaraan. Tahniah kepada Thailand.
Major General Keith Samet, Presiden Sekutuan Bola Sepak Asia Tenggara, AFF Presiden dan juga pengerusi kejohanan AFF, menyampaikan kalungan pingat emas sebanyak 34 kepada barisan pemain dan juga jurulatih pasukan Thailand. Dan sebentar nanti Bok Chek bernilai USD 300,000 akan disampaikan kepada pasukan Thailand. Alexander Paul King malam ini merupakan malam yang mencatatkan kontrak terakhirnya. Namun ada berita mengatakan bahawa tugas beliau akan disambung, ya, Nick. Ya, saya rasa selepas kejuaraan seperti ini, sudah pasti khidmat beliau akan masih ditagih. Dan dia telah melakukan tugas yang begitu baik dengan pemain-pemain yang sedia ada. Jadi Thailand juara kali ke-6 melalui perubahan besar yang mereka lakukan setelah gagal di kejohanan kelaikan Piala Dunia. Mereka bangkit segera di kejuaraan Piala AFF sebagai isyarat juga untuk Thailand lebih garang mahu ditewaskan oleh lawan di masa depan. Ya, sudah tentu Thailand akan menjadi pasukan perlu ditewaskan jika ingin mendapatkan kejuaraan. Dan di masa hadapan kita tak sabar untuk melihat sama ada mereka boleh mengekalkan momentum ini. Dan juga kejuaraan yang berbeza nanti. Bok Chek disampaikan kepada pengurus pasukan Thailand Lam Sam. Dan pemain-pemain Thailand juga diberitakan akan menerima hadiah kemenangan wang tunai Thai Baht bernilai lebih 20 juta selain daripada hadiah kemenangan kejuaraan $300,000 itu. Jadi akan disampaikan untuk Thailand dan Chanathip Songkrasin bersedia untuk menjulang piala yang menjadi keagungan bola sepak rantau Asia Tenggara. Thailand dengan rasminya pada malam ini juara Piala Suzuki Cup 2020. Mereka membuktikan kejagoan pasukan Gajah Perang di rantau Asia Tenggara. Mereka menidakkan harapan Indonesia untuk meleraikan penantian MAP juara 5 kali itu. Dan Thailand membuktikan bahawa mereka adalah pasukan yang perlu dihormati, Yani. Sudah tentu setiap pasukan yang mereka hadapi salah untuk menewaskan mereka dan mereka membuktikannya sekali lagi. Jadi syabas untuk pasukan Thailand, juara Piala AFF Suzuki Cup 2020 yang saya kira disambut sama oleh seluruh rakyat negara Thailand. Dan seharusnya kejohanan ini akan menjadi pembangkit semangat untuk pasukan bola sepak negara kembali ke pentas rantau Asia Tenggara dan mencabar jagoh-jagoh yang ada. Jadi sampai di sini dulu putaran kami di kejohanan bola sepak Piala AFF Suzuki Cup 2020. Untuk rumusan kejohanan, kita kembali semula bersama rakan-rakan di studio untuk kupasan selanjutnya. Selamat malam dari kami.